Ini jalanan. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia pada kesempatan siang menjelang sore ini. Teman-teman, saya sedang memesan sekam dicampur dengan kotoran ayam. Teman-teman, ini sedang dilakukan pembongkaran. Total semua ini ada 400 karung, tapi ini baru satu kali dikirim. Insya Allah nanti kekurangan nyusul, dan rencana nanti akan saya fermentasi, saya pergunakan untuk saya jadikan pupuk organik yang simple, yang gampang dan yang mudah, agar teman-teman tidak merasa kerepotan untuk membuat pupuk organik. Jika teman-teman menyukai video saya, tolong bantu like, komen dan subscribe. Siapa tahu video-video di channel Heri Petani Indonesia bisa memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia pada kesempatan siang menjelang sore ini. Teman-teman, saya sedang memesan sekam sama kotoran ayam, teman-teman. Tapi sebelum itu, terima kasih atas segala supportnya, terima kasih atas segala dukungannya. Saya doakan agar teman-teman semua senantiasa selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, dipermudah rezekinya, disehatkan badannya, dan senantiasa selalu berbahagia bersama keluarga tercinta. Tujuan saya memesan sekam dan kotoran ayam ini, yang pertama akan saya jadikan pupuk organik, teman-teman. Tapi harus dilakukan fermentasi dulu. Tujuannya apa? Agar sekam itu sudah benar-benar jadi. Tapi teman-teman juga bisa melakukan pembakaran, teman-teman. Kalau mau dibakar, usahakan sekam itu yang murni. Tata cara pembakaran sekam, videonya sudah saya upload di channel saya Heri Petani Indonesia, silahkan teman-teman cek. Tapi insya Allah nanti linknya akan saya taruh di deskripsi di bawah video ini. Di sini saya mengajak teman-teman semua, mengajak adik-adik semua, bagaimana tata cara mempergunakan pupuk-pupuk organik yang simpel dan yang mudah, tidak terlalu rumit, teman-teman. Dan nanti hasilnya seperti apa, hasil dari tanamannya seperti apa, dan efek untuk tanaman itu seperti apa, silahkan teman-teman tonton. Insya Allah saya yakin hasilnya pasti akan bagus, tidak serumit apa yang dijelaskan oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Tapi di sini saya memberikan terobosan baru agar teman-teman mudah mencoba, mudah melakukan, dan mudah mencontoh apa yang saya upload di video ini. Dan habis ini teman-teman, ini saya akan membawa kotoran ayam sama sekam ini ke kebun ataupun ke lahan. Silahkan tonton videonya agar teman-teman bisa selalu mengikuti perkembangan channel Heri Petani Indonesia.
Dan ini teman-teman, ini ada sebagian yang 100 karung ini saya tuang di sini semua. Tujuannya apa? Yang pertama agar terkena sinar matahari, terus yang kedua bisa kena air hujan. Jadi kalau panas terus kena air hujan, biasanya proses itu lebih cepat sekali teman-teman. Jadi usahakan seperti itu. Jadi langsung sebelum kita pergunakan sekam campur kotoran ayam tadi, kita ampar dulu ataupun kita buka karungnya dulu. Tujuannya agar sekam itu jika mau dipergunakan sudah tidak panas ataupun mengeluarkan uap gasnya teman-teman. Gas aja ya teman-teman ya, biar lebih mudah untuk dipahami. Dan ini tanaman cabai yang dulu juga ini juga pernah saya jadikan budidaya tanaman melon Alina F1. Dua kali hasilnya juga cukup luar biasa sekali teman-teman. Oke teman-teman, ini saya sambil jalan mau mengangkut lagi sekam dan kotoran ayamnya. Nanti insya Allah akan saya jelaskan lagi. Ini teman-teman, pengangkutan sekam campur kotoran ayam teman-teman sudah selesai saya lakukan. Ini total semua ada 400 karung. Ada sebagian yang saya tuang dan ada sebagian yang masih saya karungi. Yang saya tuang rencana besok akan saya lakukan fermentasi teman-teman. Tapi masih menunggu kohe kambingnya ataupun kotoran hewan. Ini total semua ada 400 karung teman-teman. Rencana ini untuk lahan 1000 meter. Tapi harus dilakukan fermentasi dulu teman-teman. Tujuannya agar apa? Agar kotoran ayam tadi tidak berbahaya untuk tanaman kita, karena pakan ternak itu juga agak berbahaya juga, terkadang bisa menimbulkan jamur, kadang-kadang juga virus kuning. Biasanya di ujung-ujung tanaman melon itu agak kuning. Jadi ini nanti akan salurkan fermentasi untuk 200 karung, rencana untuk 1000 lahan teman-teman. Untuk tonasi tanamannya sekitar 1200-an, karena nanti insya Allah akan saya tanam agak jarang. Oke teman-teman, terima kasih atas segala supportnya, terima kasih atas segala dukungannya. Jika saya tidak bisa membalas kebaikan teman-teman semua, semoga saja Allah lah yang akan membalas kebaikan teman-teman semua. Salam buat sahabat-sahabatku semua, khusus para petani. Mari kita contohkan adik-adik kita untuk mempergunakan pupuk-pupuk organik. Untuk sekam sendiri juga bisa dilakukan dengan cara dibakar teman-teman. Untuk tata caranya saya sudah pernah mengupload videonya, silahkan teman-teman lihat agar cara mudah untuk membakar sekam bakar. Nanti insya Allah akan saya tulis linknya di deskripsi teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.